perkenalkan nama saya Chef Dewa, di samping saya Chef Mustafa. Kami dari Daloha Resort Jababeka Morotai. Di program Jababeka Modern Chef kedua ini kita ditantang untuk membuat varian masakan Western dengan vegetable. Di sini juga kita akan mengangkat beberapa vegetable yang memang diproduksi atau ditanam di Morotai. Salah satunya ada labu parang, ada tanaman pakis, terus di sini juga ada selada air, dan ini ada potato, dan sebagian memang dari Morotai. Menu yang akan kita buat ini adalah appetizer dengan main course. Dan menu appetizer kita akan membuat suatu varian dengan bahan dasar pumpkin spring roll with mayonnaise. Untuk satu lagi, untuk main course-nya kita akan membuat ratatouille tortilla with pumpkin sauce. Appetizer ini kita akan membuat pumpkin spring roll with mayonnaise sauce. Bahan dasar untuk pembuatan pumpkin kita pertama ada onion, terus di sini juga ada carrot, ada tomato, dan bahan dasarnya adalah pumpkin, dan akan membuat seperti ini. Pertama-tama kita akan saute onion. Setelah onion sudah disote, jangan lupa kita masukin carrotnya. Carrot ini yang sudah direbus. Lalu kita masukin kentang yang sudah direbus. Terakhir kita masukkan tomat. Setelah bahan dasar ini sudah jadi, jangan lupa dikasih sedikit seasoning rosemary, garam, lalu kasih pepper. Setelah semua bahan sudah tercampur, sisihkan dulu. Pumpkin yang ini sudah setelah direbus akan menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan bahan yang tadi disote, dijadikan satu, akhirnya menjadi seperti ini. Yang tadi tercampur semua ini kita siapkan kulit lumpia. Proses pembuatan spring roll. Sudah jadi di roll, kita mulai proses menggoreng. Setelah kita lihat sudah berwarna kecoklatan, boleh kita angkat dan kita sisihkan. Sisihkan, baru kita mulai plating.
Lalu kita kasih garnish mayones. Dan sedikit sentuhan tomato sauce. Akhirnya jadi seperti ini. Pumpkin roll with mayonnaise sauce. Untuk menu yang selanjutnya, tadi kita sudah bikin appetizer, sekarang lanjut ke menu kedua, kita main course, yaitu ratatouille pumpkin sauce. Oke, pembuatan main course kita, di sini kita ada onion, ada terong ungu, ada wortel, tomat, dan kentang. Vegetable ratatouille, kita saute dulu onionnya. Lalu carrot yang sudah direbus. Kentang yang sudah direbus. Terong. Terakhir kita masukkan tomat. Sambil diberi seasoning rosemary, pepper, dan sedikit garam. Teman, sedikit kita kasih daun pakis. Untuk ratatouille yang kita buat ini, kita menggunakan daun pakis karena saya melihat di Pulau Morotai ini banyak sekali tanaman pakis. Nah, jadi alangkah baiknya kita kita buat untuk campuran ratatouille ini. Semua bahan-bahan. Untuk terakhir kita kasih tomato tonkase. Setelah semuanya tercampur, hasilnya akan seperti ini. Ratatouille dengan daun pakis. Nah, tadi ratatouille-nya sudah jadi. Kita sekarang masuk ke pembuatan saus pumpkin. Jadi pumpkin yang tadi sudah direbus, terus kita buat mash seperti ini. Lalu kita saute. Lalu kita masukkan pumpkin nih. Karena pumpkin di sini dia tidak terlalu kuning atau warnanya agak sedikit pucat, kita bisa tambahkan sedikit kunyit bubuk. Jangan lupa dikasih topnya rosemary dan oregano. Sudah disote, lalu bahan-bahan ini di blend dan akhirnya jadilah seperti ini, pumpkin sauce. Ratatouille sudah jadi, terus untuk saus pumpkin sauce sudah jadi.
kita juga pembuatan mangkok tortilla. Ini untuk apa? Untuk isinya nanti kita taruh ratatouille di dalam tortilla ini. Setelah semua bahan kita sudah jadi, kita mulai ke tahap plating. Di plating kita siram saus pumpkinnya. Terus ditaruh, kita kasih sedikit daun pakis, lalu kita kasih boiled potato. Lalu kita isi tortillanya dengan vegetable ratatouille. Jadi masukin ke dalam tortilla, kita kasih sedikit keju cheddar. Lalu kita kasih sedikit sentuhan coleslaw di atasnya. Yang kedua, kita bikin ratatouille tortilla pumpkin sauce. Jadinya seperti ini. Dari menu yang kita punya appetizer dengan main course, kita semua berbahan dasar labu parang. Memang sengaja kita kali ini mencoba menggunakan labu parang karena memang di Morotai banyak sekali saya temukan labu parang. Jadi alangkah menariknya bagaimana kalau kita pembuatan itu berbahan dasar labu parang. Kita sudah selesai. Kita sampai ketemu lagi di demo masak selanjutnya. Bye bye.